Pak Selam, dengan Pak siapa? Pak Slamet selaku KSM Sembada Kelurahan Tambarejo. Nah, ini bisa dijelaskan untuk pembangunan TPS untuk persampahan ini seperti apa, Pak? Iya. Terima kasih untuk pekerjaan ini. Jadi pembangunan TPS 3 hari ini ke depan tujuan utama adalah mengatasi permasalahan persampahan di Kelurahan Tambarejo. Ke depan akan kami jadikan bank sampah. Jadi sampah-sampah yang selama ini tidak terurus akan kami lebih pada pengelolaan. Iya, pengelolaan kemudian menjadikan ada nilai komoditinya. Jadi sampah rumah tangga terutama, jadi nanti akan ada pemilahan antara plastik dan organik, kemudian nanti akan kita olah dari beberapa cara. Gitu. Oke, ini untuk anggarannya sendiri berapa, Pak? Anggaran dari Dinas Lingkungan Hidup ini untuk pekerjaan pembangunan fisik Rp294.500. Nanti juga ada untuk sarpras, untuk peralatan dan jungko untuk armada sekitar 270. Untuk armada ini ya, pengelolaan sampah itu sendiri ya. Juga alat ya, akan ada alat pencacah, kemudian alat penyaring dan komposing. Nah, ini nanti juga hari ini tadi peletakan batu pertama juga ya. Siap ya hari ini peletakan batu pertama yang dilakukan oleh Lurah Kelurahan Tambarejo secara simbolis untuk memulai pekerjaan ini untuk bisa berjalan dengan lancar. Oke, terima kasih. Pak Lurah sendiri seperti apa, Pak, dengan pembangunan ini, Pak? Ya, terima kasih. Selamat siang. Pada hari ini dilakukan letakan batu pertama pembangunan TPS 3R yang ada di Kelurahan Tambarejo. Harapan kami memang dengan adanya nanti TPS 3R berdiri di Tambarejo akan menjawab persoalan sampah yang ada di Kelurahan Tambarejo. Untuk masa ini berapa, Pak, masa pekerjaan, Pak? Misalnya 90 hari kalender. Kalender ya, oke, itu 3 bulan. Itu nanti akan ada pengembangan juga ya, Pak, terkait dengan pemilahan sampah-sampah yang ada di Tambarejo ya? Ya, kami harapkan nanti ada dibentuk tim yang untuk mengatasi dan di TPS 3R ini, Pak. Oke. Untuk tim mulai. Harapannya sendiri seperti apa, Pak? Adanya TPS 3R ini, Pak. Kalau selama ini warga Tambarejo buang sampah di mana, Pak? Selama ini untuk rumah tangga ada yang mengambil, ada petugas kebersihan sampah, dan nanti harapannya dari itu bisa dipilah dan bisa dijadikan komoditi. Oke. Aja lali lo di follow, like, ambil subscribe sosial media Tribun Muria.